Kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mensrea, niat di sana. Kemudian pada saat Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa Mario Dandi Satrio memang memiliki niat jahat terhadap David. Hal itu terlihat dari dua kalimat krusial yang disampaikan Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Lantas, inilah dua kalimat yang diutarakan oleh Mario Dandi Satrio. Dua kalimat tersebut telah dianalisa oleh tim penyidik dan saksi ahli. Hal tersebut disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi dalam konferensi pers pada Kamis 2 Maret 2023. Hengki mengatakan, berdasar dua kalimat tersebut, pihak yang berwajib menyimpulkan bahwa Mario memang memiliki niat jahat. Lantas, niat jahat tersebut diwujudkan dengan perbuatan penganiayaan terhadap korban David. Dalam keterangannya, Hengki turut membeberkan adegan Mario menganiaya korban. Dijelaskan, Mario telah menendang kepala korban sebanyak 3 kali. Kemudian, Hengki menyebut Mario juga menginjak tengkuk dan 1 kali pukulan ke kepala korban. Sementara pukulan ke arah kepala itu merupakan hal yang sangat vital. Saat melakukan penganiayaan terhadap korban, Mario pun sempat meneriakkan kata free kick. Hal itu dilakukan sembari Mario menendang kepala korban. Tak hanya itu, namun Mario juga mengatakan bahwa dirinya tidak takut jika David meninggal dunia akibat perbuatannya. Hengki juga mengatakan pelaku masih terus menganiaya korban meski David sudah tidak berdaya. Pasalnya, saat David terkapar di jalan, Mario masih melakukan penganiayaan ke arah kepala korban. Oleh sebab itu, Polda Metro Jaya menambahkan pasal bagi tersangka Mario dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dan juga aktus reus wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi, hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, sekitar TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini, 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum duit dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka, maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, ataupun anak. Jadi kalau di undang-undang pidana tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenakta di Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian, kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.